alhamdulillah pada sore hari ini kami sudah selesai mendaftarkan 85 orang calon anggota DPD Provinsi Sumatera. Alhamdulillah tadi sudah diterima oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu serta seluruh jajaran hadir, dan alhamdulillah saya juga didampingi oleh Pak Bendahara Umum DPD Sumatera dan Pak Wakil Ketua DPD Sumatera serta seluruh jajaran. Tentu kehadiran kami ini kami hanya datang dengan beberapa pengurus lengkap. Kenapa? Karena kami tidak ingin membuat sendiri macam lagi Makassar. Kami datang hanya pengurus untuk mendaftarkan saja. Karena saat itu dan alhamdulillah semua berkas di Jakarta lengkap dan sisa KPU yang akan apa namanya melanjutkan tahap berikutnya, dan tentu kami partai Gerindra terbuka untuk bila mana ada masukan dari KPU atau perbaikan-perbaikan ke depan akan kami tunggu melalui KPU kami. Pagi saya akan menyampaikan di kesempatan yang berbahagia tadi bahwa partai Gerindra terbuka untuk diberikan masukan, dan partai Gerindra sangat terbuka dalam hal kerjasama untuk mensukseskan pemilu yang baik, jujur, adil yang akan dilaksanakan KPU dan akan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera. Saya rasa itu penyampaian saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kuota untuk perempuan sendiri berapa persentasenya, Pak? Kuota perempuan seluruh dapil, 11 dapil terpenuhi 30%. Untuk tahun ini ada yang naik kelas ke Senayan dari anggota DPRD Gerindra. Yang petahana begitu seperti apa? Untuk petahana tidak ada. Semua tinggal tetap kita tugaskan untuk memperkuat dapil masing-masing di DPRD Provinsi Selatan. Yang hanya saya saja yang tidak mencalonkan diri lagi. Ya, jadi saya tugaskan beberapa kader kita di Partai Gerindra untuk membuat akalan untuk maju menggantikan saya, dan insya Allah komposisi caleg di Kota Kalar itu lebih kuat, jauh lebih kuat dibanding pemilu kemarin. Ya, kemarin hanya sekitar hampir 2 kursi, kita yakin dan saya kita percaya di Kota Kalar insya Allah akan masih 2 kursi. Apa pun yang pilkada ya Pak Ketua.